kita lakukan bertahap. Kita ingin agar rencana penggunaan green energi itu dikerjakan dengan sistematis. Jangan asal comot aja, sistematis termasuk pemanfaatan teknologinya. Salah satu yang menantang dari energi listrik ini adalah storage listrik. Karena itulah salah satu yang menantang. Karena itu saya dengar menarik tadi Pak Kepala PLN ini menyampaikan bahwa sudah ada lebih dari 500 titik, Pak ya. 500 titik, karena tantangan dari mereka yang menggunakan energi listrik adalah storage itu biasanya, saya nggak tahu yang ini berapa lama, tapi tantangannya pada penyimpanannya. Dan dengan adanya fasilitas banyak untuk mengisi listrik lagi, baterainya, insya Allah akan lebih memudahkan bagi pengemudi. Gitu ya? Pak, kalau lahan Pak untuk SP untuk pengisiannya, DKI mau bantu nggak untuk lokasi-lokasi? Siap, kita siap. Kalau lahan sih gampang sekali, tinggal nyocokin. Cuma perlu colokan aja kok. Kan nggak perlu kayak ini pompa bensin. Beda-beda. Ya. Jadi mindsetnya harus diubah. Sama juga sebenarnya bentuk kendaraannya juga mungkin akan menyesuaikan. Sekarang ini memang masih mirip motor dengan bentuk berbasis bensin ya. Rasanya nanti mungkin akan mengalami perubahan. Dan saya apresiasi sekali PLN memulai ini, akan mengkampanyekannya hari ini. Nah, insya Allah ini akan menjadi momen bersejarah bagi PLN dan juga bagi perubahan pola konsumsi energi di masyarakat Jakarta.